Sama sekali kerajaan tidak recognize bendera putih sebagai sign untuk memerlukan bantuan. Kita recognize saluran rasmi telefon. Kita edarkan seluruh negeri nombor-nombor PKOB. Semua kita edar. Kita edarkan juga nombor-nombor pusat khidmat wakil rakyat. Sekarang ni kita dah ada kemudahan, ada telefon, ada WhatsApp, ada Facebook, ada apa kan. No? Call nombor PKOB, call pusat khidmat, kita akan hantar tanpa bendera putih. Bendera putih ni propaganda politik. Saya dah sebut banyak kali lah. Propaganda politik untuk bina persepsi kerajaan gagal. Sebenarnya kerajaan sedang berjaya mengatasi masalah pandemik COVID ini dengan baik. Oleh kerana cemburuan pihak-pihak tertentu ni nak tunjukkan juga kegagalan kerajaan, dia tak ada kerja apa, dia suruh orang naik bendera putih. Saya nampak ada ahli-ahli parlimen pembangkang pergi tolong penaik bendera putih di rumah orang. Saya kata itu bukan kerja wakil rakyat. Itu kerja orang gila. Kita ada saluran rasmi yang boleh dikenali. Bendera putih itu tanda kekalahan. Kerajaan negeri akan bantu walaupun tanpa bendera. PKOB semua sedang beroperasi. ...15 PKOB di pejabat-pejabat daerah sedang beroperasi. Hari ini kita luluskan lagi baku makanan kepada semua PKOB daerah. Bantuan hak pertama satu PKOB 2,000 bakul. Ini second round 2,000 bakul lagi. Berkatu dan salam sejahtera. Sekiranya pakcik makcik, abang kakak, tuan-tuan dan puan-puan terputus bekalan makanan atau memerlukan bantuan yang berkenaan sepanjang PKP 3.0 ini, boleh terus hubungi Pusat Kawalan Operasi Bencana.